kerja. Wih, semangat kerjanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tebak aku sekamar sama orang yang sering sekamar sama aku. Halo, apa kabar? Baik. Aku selalu hampir kalau off air sekamar sama dia. Ayo tebak siapa? Dari ketawanya, guys. Kamu Sharon atau Aidian, Kak? Showroom. Aku mau idea deh. Enggak, aku sama Chelsea. Chelsea, Chelsea, kamu diri kelihatan tuh, Chel. Apaan sih? Aku gendis. Hah? Aku gendis. Apaan sih? Enggak, aku micin. Enggak deh, aku Cici. Cynthia, Cici. Chelsea mana? Mana ya? Lagi di Jakarta. You enggak off air. Ada nggak sih, Cang? Oh, menu makanannya di situ ada. Mana? Ada ini milkshake, milkshake. Mana sih? Guys, kalian sih juga kalau aku Adrian live atau aku Shalom Adrian? Aku bawanya makeup, tapi aku tidak mau makan di sini. Hai, nanti sayang. Aku kelihatan. Aku takut kelihatan merek. Nanti aku. Kok tau gak sih? Aku, awas. Oh iya, maaf ya. Sumpah ya guys, aku waktu gemes itu gak sih? Pernah. Wih, aku udah dikasih lampu disco guys. Dari ke siapa ya? Cel, gimana sih? Cel, kok aku lupa sih? Cel, tolongin dong. Ada tuh ini nih, sayang. Oh iya. Nah, dari kak siapa tuh namanya? Dari kak Chelsea. Apa sih? Loh kok hilang namanya? Gak ada ya? Tahu salah kakak deh. Gak ada namanya. Oh, dari Kak Anfar. Hai Kak Anfar, makasih ya. Aku toilet ya, Pak. Yaps. Kok aku lupa sih? Padahal aku gak selama itu kan, gak showroom. Terima kasih, Pesta Pora. Terima kasih. Terima kasih juga ya, terima kasih yang udah datang. Malang seru banget. Deket banget, Al. Iya ya, deket banget ya aku kalau ngomong. Gini kali ya. Cantik kali pakai poni emang ya. Kalau tapi lebih suka aku pakai poni or enggak sih? Aku bingung tau. Aku sendiri aja bingung, guys. Aku kayak masih bingung menentukan gitu. Wah, aku nge-like, Cel. Cel, sinyal aku nge-like. Eh, jangan nge-like. Pakai data. Udah, ini pakai data. Pakai wifi. Namanya apa sih? Sekarang aku sudah rubah. Aku udah rubah. Gimana tadi pesta pora? Aku yang nanya balik ya kalau. Gimana guys? Sama siapa? Al sama Chelsea. Aku di kalian sedekat itu kah? Aku ingin mengambil roti. Bukan deh. Jadi guys, di sini aja kali naruhnya ya. Ketinggian. Oh ya, aku kita mau dengerin lagu enggak, guys?
bingung mau lagu apa. Lagu ini. Lagu apa, Cel? Aku juga enggak tahu, guys. Kita lihat aja deh. Eh, apa sih? Musik. Oh. Aku mau dengerin ini. Tadi aku gak kelihatan kan? Enggak, aku kan sebelah sini. Kok gak ada suaranya sih? Ada lirik. Dia kenapa sih? Kalau dari sini kenapa sih? Coba harusnya. Nih. Mau ngapain? Ini mau bikin sesuatu tapi bingung mau ngapain. Gak jelas. Pasti yuk kalau showroom gak jelas ya, Cel? Pastilah. Kayak maksudnya kayak. Tapi itu seru, guys. Gitu. Kayak gak jelas gitu. Kalau kita gak jelas, seru. Iya gak sih? Seru gak? Guys, aku ada Jamota. Oh, agak shock ya, Bu. Gak apa-apa. Kak Alia, aku mau beli Tango Cafe. Wow, wow, dapet photo card. Kita bisa beli Tango di mana ya? Di mana saja. Mau unboxing, mau dapet photo card Cafe ya. Kak Gita sama si Gena yang cafe ini. Katanya di Depok ada. Pas gajinya. Kayak bondol, sebenernya aku pengen banget bondol tau. Gak bondol-bondol banget sih, maksudnya kayak kayak Dora. Tapi gak boleh ya mama aku. Gimana show hari ini, lancar? Alhamdulillah. Seru. Oh, jangan. Jam 11 jajan SRF. Enggak sih, sebenarnya kayak kalau ada waktu pasti kita SRF terus gak sih? Iya. Kita lagi mau lihat nih guys, kalian mau lihat casing ala ini cantik enggak? HP aku di mana? HP kedua aku. Sumpah ini rotinya enak banget, aku baru ngerasain roti ini. Biasanya aku enggak mau beli roti. Kamu taruh di mana? Di charger. Ngeselin banget. Guys, aku ID yang masih ya, tapi aku ID yang masih data. Enggak berdua. Gak mau ah, males. Gak mau sama kamu. Fine. Poninya bisa di barcode gak? Gak bisa. Karena ini aku gak, yang gak terlalu poni barcode kayak Kimi. Kimi tuh bener-bener yang kayak barcode banget gitu nih. Poninya rata, kalau poni aku gak rata karena aku utang sendiri. Gak apa-apa, yang penting aku berani mencoba untuk memotong poni aku sendiri. Wah, banget. Kapan lagi kita potong poni sendiri ya kan? Potongin poni aku dong. Mau nanti aku potongin poni Chelsea sampai segini. Aku gemes banget guys, gemes. Ini ada pun. Pede banget ya. Gak apa-apa, pede tuh boleh sebenarnya cah. Tapi kalau nggak jadi. Ah, guys mau baso malam. Baso kamu aja tadi nggak dihabisin Chelsea. Makanan dong. Ayo.
mana katanya ada ituan. Apa? Apa sih? Hilang tuh, kayaknya dimakan orang deh. Oh bisa ya dimakan. Kamu aja belum nyari udah bilang hilang ya Chelsea. Males cuy. Ini bukan ya Pak Allah. Ini bukan. Kalian gak sekolah-sekolah. Bolos, bolos. Aku juga bolos guys. Enggak. Enggak bolos. Nih aku udah mulai idea mic. Say hi. Hi guys. Hai. Sini berdua. Terima kasih. Makanya guys, jangan bilang kamu gak mau. Itu aku beli kit baru. Gemes kan? It's a butterfly. Oh, HP-nya baru juga ya. Sebenarnya apa Amer itu sebenarnya? No, it's just casing tapi gemes kan? Gemes kayak orangnya kan. Tadi itu copot aku yang benerin guys, bro. Iya, lihat ya, lihat ya. Lihat ya. Jangan pasang sendiri, pasang sendiri. Aku gak sengaja ini, Adia Mike. Nah. Hai, sayang-sayangku, cintaku, manisku. Anak kecil. Gimana, ayah hari ini capek gak? Enggak, enjoy. Asik, enggak jadi. Hai, malam Chelsea, hai, selamat malam. Malam Shengku. Aku udah lama banget tau gak idea mic. Coba ini enak banget. Itu apaan tuh ya? Cobain, cobain. Enggak enak banget sumpah. Cobain. Kayak durian. Apaan sih orang keju durian? Baca. Aku takut sebut merek deh. Aku bawa makanan tapi merek-merek semua gak? Aku juga. Japota, aku ada Japota. Aku gak bawa jajanan sama sekali, coba aneh. Ambil ya. Kamu ambil yang dari itu ya. Kalian paling suka rasa japota? Kalian kelas berapa sih? Kelas 12? Hai. Japota rasa sapi panggang. Kamu lebih suka rasa apa? Yang baru itu, yang jeruk apa sih namanya? Jeruk nini. Jeruk nipis. Artinya kan mimis. Gak ada. Gak tau, jeruk nipis gak ada di Australia masalahnya. Cuma ada orange gitu kan. Hey, ya tabokin gue aja sial ya. Tabokin itu apa guys? Nih, gitu. Udah. Maaf deh. Hai, orange nipis ya. Maaf ya. Kacau sih sehat, salah gak Cal? Sehat banget! Ini ide bikin poni dari siapa? Dari sendiri sih soalnya ingin mencoba aja soalnya apa ya? Poni aku kan biasa doang kan. Terus udah lama juga gak ponian. Terakhir tuh pas kelas 4 SD kayaknya. Terus aku main Facebook kan. Aku dulu poninya tebel banget tau, bener-bener kayak dari sini kayak sampai aku sini. Juga terus rambutnya pendek cuma segini. Aku kangen banget ya, aku juga kangen banget. Kangen. Eh nanti katanya ada meet and greet ya? Iya. Nanti dua. Kita harus ketemu ya. Berapa bulan lagi sih, dua ya? Dua bulan lagi. Ya, ketemu ya. Dua bulan lagi. Semoga guys, kita bisa ketemu ya guys. Love. Cel, anak ayam kamu males masih ada banget kan? Lagi ya, terus kenapa ya? Terus udah lagi hilang ya? Udah hilang. Cel, ponian lagi sih. Cel sih lagi Aiden. Aku lagi Aiden guys, kalian lagi sorot. Kayaknya aku bawa poni palsu aku. Mana? Coba ya. Aku kadang-kadang pakai poni palsu di sekolah tau guys. Karena Cel sih biar kayak orang bule. Tapi kalau aku pakai poni lebih... Iya deh. Ouch. Pasti kamu gak pernah sampoin poni kamu itu ya sampai keriting. Ngapain sampoin? Kan ini bukan
tetap aja harus dijaga. Tapi ini yang baunya kayak rambut kuda tau. Iya sih. Kan lu yang make. Parah banget, ini denger gak sih? Bong ya guys, bercanda. Eh cara isbah gitu gimana? Apa sih rambut tuh? Buaya dong. Guguk, itu guguk. Nah, aku bisa suara guguk nih guys, dengar ya. Chelsea, jadi semua orang gedor-gedor kamar kita loh Chelsea. Dia bilang kayak bisik banget sih. Udah diem deh. Nanti pas Ramune aku pengen jadi yang anjing guys nanti suatu hari nanti. Iya betul. Gitu ya. Keren. Nih ini Chelsea ceritanya. Oh. Terus itunya Kal ya. Main gitar gue. Coba ya. Besok sekolah gak nih? Kan besok Sabtu gak sih? Tetap sekolah sih. Sekolah Sabtu. Gak cocok. Harus disisir gitu. Aku buat sisir ya kan? Cocok gak guys? Dua isu di tempat make up aku? Kamu gak? Lebih bule atau lebih apa? Kalau pakai poni lebih bule, kalau gak pakai poni lebih India. Sakit tuh dia, dia kaget. Jadi kalau bercanda enggak sih, karena kita juga kayak gitu. Iya Maaf ya guys, kalau aku happy tuh aku suka iniin orang. Tapi masalahnya kayak it doesn't hurt kan, kayak gak sakit gitu kan. Ini kalian sekarang tahu. Swasta ya kak. Ini sih gak jadi. Maaf ya kalau aku ngomong kayak gak jadi. Gak jelas kan orang ini. Halo kak Javas. Kak ajarin bahasa Inggris dong. Ayo kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Aku juga enggak terlalu try to speak. Aku pengen denger aksen kau ya. Coba-coba. Kita abok ya. Nanti enggak guys, aku tuh enggak selancar itu bahasa Inggris. Aku enggak bisa ngomong spontan Inggris. Bahasa Sunda bisa enggak? Bisa. Ajarin. Enggak mau. Kayak satu kalimat doang aja gitu. Ya enggak bang ya. Kalau ke sana Kadi itu. Ya, kalau ke sini Kadie. Kalau enggak mau embung. Atau enggak? Keren banget ya. Ih, keren. Kayak apa ya? Ceritanya, tapi aku kadang kalau pulang kampung kalau mau beli makan di apa ya, kayak translatein juga. Kamu kampungnya? Aku sukanya pulangnya ke Sukabumi. Aku pernah ke Sukabumi belum sih? Gak tau deh kalau Sukabumi udah tau. Gak tau. Sukabumi itu di? Dekat? Dekat. Pokoknya Jawa Barat, dekat Cianjur. Tapi kayaknya sana lagi ya gak sih? Hai. Like Earth. Tapi aku bisanya bahasa Sunda halus, gak bisa Sunda kasar. Bedanya apa kak? Beda, pokoknya beda deh, kagak tau deh. British accent, you know guys. Ya kan ada ke Cianjur. British woman here. Misalnya kayak cantik tuh gelis kayak gitu. Gelis. Oh pisan. Yang GEULIS. Ya yeah, gelis gitu. Geulis. Tapi di cara ngomong gelis. Gelis pisan ih gitu. Pisan apa? Pisang. Pisan. Pisan. Pisan tuh kayak pisang goreng. Apa? Cantik banget sih kayak gitu loh. Kalau gelis aja? Ya cantik. Gisis apa? Gelis pisan. So pretty. So kalau bahasa Bengkulu. Kamu bisa bahasa Bekasi gak kak? Aku baru tahu kalau di Bekasi punya bahasa sendiri. Apa? Padahal aku udah tinggal di Bekasi sekitar 5 tahun. Apa namanya? Bahasa Bekasi. Ya gimana? Gak tau. Si Alana Bekasi bisa ini tau. Lana bisa bahasa Bekasi. Punya kan bahasa Bekasi? Ada gak sih? Gak tau. Ada gak sih? Bekasi punya bahasa kan? Iya gak sih? Aku takut salah deh. Punya kan? Gak tau. Makasih Kak Sastra buat giftnya. Thank you. Makasih Kak Javas. Punya kan? Aku gak tau.
enggak ada, katanya enggak ada, katanya. Bahasa Jaksel kan. Jaksel slang. Jaksel slang coba Kak. Hmm? Jaksel slang. Jaksel slang apaan? Slang, Jaksel. Enggak tahu. Hai Chelp, hai Kak Samuel. Lagunya galau am, enggak tahu ini keputar sendiri. Kakak lagi galau Kak, gak apa-apa soalnya di hidup kakak ada Chelsea. Gak usah galau lagi ya. Apa sih itu? Itu kayak guys, dia dorong aku guys. Dasar akun jahat. Kayak di TikTok. Bercanda. Eh apa sih lagu Jamet yang kayak gini? Apaan ya? Ya sorry ya tak mam. Ya sorry ya tak. Aku cuma nana gitu. Apa sih? Ada aku pernah bikin. Apa nggak tahu liriknya apa guys? Kamu Jamet, ternyata udah bukan Jamet lagi nih guys. Aku juga kok udah nggak lagi. Aku malah kalau lihat cara main Facebook. Jadi dulu gini guys, aku tuh bikin Facebook banyak banget dan itu aku bikin awalnya pakai HP mbak aku. Karena dulu aku di rumah tinggalnya sama mbak sama nenek aku karena mama aku sama papa aku kerja. Terus? Ya udah aku karena aku gabut. Terus waktu itu SD, terus temen-temen aku tuh dari kecil udah dikasih HP kan, HP sama tab gitu. Jadi mungkin aku merasa kayak teman-teman aku pada punya Facebook gitu, terus aku ikutan bikin, terus aku lupa password semua. Jadi kalau aku lupa, aku bikin baru, aku lupa, aku bikin baru kayak gitu loh. Terus kayak ada gitu-gitu ya, lupa password. Iya. Passwordnya. Nah sebenarnya tuh kalau Facebook dulu, kita nggak temenan aja tuh dia bisa nge-tag kita dan kayak nge-spam di akun ini yang kita karena tag-kan dia. Jadi bisa kayak, juga nggak sih di X kayak gitu? Tapi di X kan maksudnya nggak masuk ke postingan kita. Eh dulu kalo sebelum aku masuk JKT aku nggak main gitu. Twitter tau, aku nggak main X. Aku sebelum masuk JKT nggak main X. Aku nggak main X, aku cuma main TikTok, Instagram, udah. Iya udah gak sih? Oh. Makasih Kak Samuel, thank you. Aku semuanya gak main. Eh dulu fun fact ya, dulu aku bikin YouTube channel kayak aku punya 5 YouTube channel. Aku punya satu buat masak, satu buat kayak bikin cover, satu buat gaming gitu-gitu. Aku gak pernah buat YouTube sih Chelsea. Aku pernah, aku juga kayak, aku gak tahu kayak masih ada jejak digitalnya atau enggak. Kayaknya udah di-delete deh guys semuanya. Tapi malu, soalnya kan aku kayak effort banget tapi views-nya cuma 10. Bayangin aku udah edit pakai aplikasi, kalian tahu kan aplikasinya. Makasih Kak Samuel buat gift-nya. Thank you Kak. aku pengen bikin ini tau guys, lagu cover AKB48 yang apa sih namanya? Na 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 na. Kalau aku capek kalau bahas yang kayak ini yang apa sih? Yang joget-joget itu. Koi Sonjata. Iya, Koi Sonjata. Cuma karena yes, benar satu sekali. Video doang. Satu na, na, video. Na, 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 na. Keren lagunya. Apa sih? Pencet emo please. Aku kayak udah bodo amat sama pindah ke showroom enggak ya? Yang ngomong-ngomongin kayak gitu kayak what bro masih dibahas terus menerus. Tahu gak kamu kenapa banyak yang bilang aku biduan? Kenapa? Kamu tahu apa enggak? Karena waktu itu gini, aku malas sih jelasinnya sebenarnya udah kayak bodoh. Ya udah gak apa-apa gak usah. Udah it's in the past ya, udah terlanjur. Udah kayak buang aja, lupain aja Kak. Tidak apa-apa. Tapi kamu suka gak kalau dibawa-bawain? Aku nggak tahu sih, aku nggak suka aja dibilang kayak gitu. Tapi aku sebenarnya kayak walaupun dibilang juga
biarin aja kan aku nggak merasa aku seorang kayak gitu loh. Jadi kayak udah beda ya sekarang. Kadang kalau banyak yang ngetek kayak gitu bahkan aku kayak malas liatnya kayak ya udah biarin aja sih. Biarin aja. Mungkin biarin mereka lagi gabut ngetek-ngetek aku. Masih di Malang ya? Iya, kita masih di Malang. We're still in Malang. Yes, kita bertemu di Soundfest tanggal 29. Besok 28 ya, 29. 28, sayang. Besok 27. Iya, besok 28 dong. 27. Dua check. 26 deh besok. Lama-lama aku sakit pantat atau kasih duduk di sini. Bikin tuh challenge. Ya itu ya, tujuh anime. Capek maaf ya guys. Enggak. CLSK ya, itu all member kah? Nanti kalian lihat aja. Ay, ya bener-bener yang emang mau bondol? Pengen, tapi tau aku gak cocok. Nih aku udah coba kayak 1000 times, lihat ya. Oh minta maaf, sumpah ya Kak Palmer parah banget sih. Nggak sih, bercanda Kak. Nggak apa-apa Kak. Tau gak sih Kak? Tuh liat. Ih, cocok gak sih? Oh, kamu kapan show theater? Doain ya. Apa? Enggak sebondol itu juga, bro. Lebih turunin lagi ya. Caranya gini, masukin ke dalam baju. Ini rambut you masukin ke dalam baju. Masukin. Oke, coba ya. Ya. Terus ngapain? Ya masukin aja dulu. Ngapain masukin ya? Ini. Oh, ini pinter. Caranya tuh kayak diginiin. Ini malah ini enggak sih kayak bob gitu. Terus semuanya kayak gimana ya, segini ya, sekuping. Aku mau yang kayak Kazi, pas dia jadi Antika. Iya, itu se... Keren, segini gak sih? Iya, kayak neck. Dora ya. Dora, Dora mah, sini gak sih Dora? Dora masih bob. Udah gak tau cel. Nah, aku mau botak aja deh guys. Biar ayah bisa banget pakai wig pink, biru, semuanya. Malet, kamu tau gak sih rambut jamet yang cowok kayak malet gitu? Mulet. Malet! Mulet. Mungkin itu bahasa Indon ya. We say malet. Oh, malet ya. Oke, okay, fine. Iya. Malet. Aku bisa nge-freeze tau, coba lihat. Aku kayak patung ya. Coba ya, lihat. Kayak ini kan, guys tau gak sih, setiap aku pernah nagekin sama Chelsea. Jangan dibahas. Setiap aku tawari bareng, aku selalu nahan ketawa karena muka dia tuh kasih untuk muka lo. Guys, coba explain dulu, jadi kan di nageki itu kita harus ekspresinya kayak gimana Kak? Kita harus kayak bener-bener kayak flat gitu kan, kayak kayak harus bener-bener gini. Nah, setiap kosong aku utawari gitu sama Kak Ale, aku selalu kayak nahan ketawa gitu loh, guys. Apa soalnya? Soalnya muka aku gak cocok sih kalau kayak gini. Sekarang kamu bersama siapa? Nah, kok jadi lupa juga sih? Kan aku udah lama banget bawain aku itu. Lah, you bukannya baru teater kemarin? Ya kan, tapi aku gak nageki, sayang. Oh iya, aku udah 3 minggu, Chel. Wah, oh, mantapnya. Apa ya? Broke ya? Diam-diam, ayo kita apain, Broke. Mega main. Sekarang kamu bersama siapa? Terus tapi yang itu negatif tak bisa. Yuk dulu kan itu. Oh enggak, karena aku jalannya tak bisa. Kena hapolkah diriku. Tolong. Bukan. Guys, tiba-tiba kita lupa. Bukan tolong hapolkah diriku, apaan sih? Apa sih? Ku mohon pelukkan diriku. Nah, kan kita mukanya harus kayak gini kan guys. Kayak ku mohon, ya apaan sih gini. Kocok banget ya coba. Gak jelas banget ya. Nah, mau tuh bikin kena. Jadi kan, gimana tuh. Gimana makanya. Biasa.
kok. Capek. Ku mohon peluklah diriku. Stop. Ku mohon peluklah diriku. Nah, tapi aku selalu kayak gini, guys. Mohon. Supaya kalau sama Chelsea kayak sebenarnya tuh dia kayak udah nyoba flat, tapi karena apa ya? Mata lu guys, kayak coba sini-sini. Gitu. Senyumnya gak sih kayak apa sih emang ya senyum? Kamu mau beli sesuatu kak? Ya udah mana? Menunya mana dah? Gak ada. Eh ada deh. Tapi merek. Eh ini ya, ini bukan nih. Tadi aku kayaknya dudukin deh. Ini bukan. Bukan kayak ada iya deh kayaknya itu. Coba yang aku lihat. Kamu pakai HP yang satu lagi, mana HP kamu? Terus kan sekarang HP aku hilang. Di charge gak, Cel? Jangan udah merek. Hi. How's your day? My day is really good. How is your day? Hopefully your day is good. Ini harus pakai face ID. Ngeselin deh kamu, Kak. Ya kan aku gak tahu ya password HP kamu. Ya udah gak apa-apa, aku sayang kau ya. Canda, gak sayang. Eh guys, kalau aku pindah ke showroom, aku mau pindah ke showroom guys. Aku udah lama banget ya showroom. Kita coba lihat ya, kita pindah ke showroom ya. Gak apa-apa kan apa guys? Ini? Apa ini? Menu. Menu, it's the menu. Menu. Iya, aku udah lama banget kok. Apa yang mending standar? Katanya berdebu. Berdebu itu apa? Kak, apa? Berdebu. Kotor. Hah, tapi kan showroom aku gak kotor. Kamera kamu mungkin dikiranya. Oh enggak, maksudnya ini gak sih, soalnya kan aku gak sering showroom, jadi berdebu. Kayak udah. Oh, iya, yeah, I know, iya, yeah, betul. You know, right? Ya. Yeah. Oke, jadi aku pindah ke showroomnya, guys. Jadi kalian kalau mau nonton aku lagi, kalian bisa search Chelsea JKT48 showroom. Oke. Okay? Terima kasih banyak semuanya. Ya pindah ya. Tapi aku mau bahas Top Gifter. Number 7 we have Kak Devin. Terima kasih banyak, Kak. Dadah. See you. Number 6 we have Kak Deware. Terima kasih banyak, Kak Dewa. Dadah. Sampai ketemu lagi. Number 5 we have Kak Dip X Ketoy. Terima kasih Kak Dit. Dadah. Sampai ketemu lagi. Number 4 we have Kak Johnson Chat. Terima kasih banyak Kak Johnson Chat. Dadah. Sampai ketemu lagi. Thank you Kak. Number 3 we have Kak Sastra. Terima kasih banyak Kak Sastra. Dadah. Sampai ketemu lagi. Thank you Kak. Number 2 we have Kak Daniswara. Terima kasih banyak Kak Daniswara. Dadah. Sampai ketemu lagi. Thank you Kak. Dan number 1 we have, waduh, podiumnya ganti nih kak. Iya, ada kerang bubur rempah. Ah, podiumnya ganti. Eh, podiumnya ganti. Apakah ada aku ngeliat kak? Loh kok ada Kak Dilbar? Kak Dilbar jadinya nomor 1. Waduh, oke, jadi eh kak, aku pindah ke showroom ya. Soalnya ID yang live aku agak ngelag. Oh no, pindah ke showroom ya. Oke guys, showroom ya. Showroom ya. Eh, kamu suka ini gak sih, food gak ya? Suka. Serem, oke? Okay? Kamu mau makan apa, Cel? Terima kasih, Kak Samuel Partogi. Makasih, Kak. Thank you, Kak Samuel. Bye-bye, see you. Dan number 1, we have Kak Dilbar Lazarus. Terima kasih banyak, Kak Dilbar. Dadah, sampai ketemu lagi. Thank you, Kak. Kasih, bye-bye. Kamu aku yang capek deh kayaknya. Bener ya? Nih, pindah ke showroom ya, oke? Okay? Oke, okay, pindah ke showroom ya. Maaf ya. Bye-bye, makasih ya. Iya. Showroom. Showroom ya, oke? Okay. Dadah, makasih IDN Live. Showroom. Bye. Dah, gak usah capek, kita langsung pindah ke showroom aja. Kayaknya aku delete showroom deh, enggak jadi deh. Password aku apa? Itu kayaknya. No, soalnya aku password aku diiniin sama. Ya aku gak tahu. Ini enggak di delete. Coba ya. Oh, soalnya capek enggak sih, guys? Capek sih jujur denger dia ngomong aja kayak ini apa? Jisushi. Kita ganti kali ya, guys.
aku tidak tahu. Liriknya pun aku tidak tahu. Ini gimana sih? Kok dia gak mau? Kamu mau apa, Cel? Lagu yang kamu tahu? Gak mau. Ini aja nih, bro. Oh, aku mau tahu password sharing aku. Come together, apa tuh? Coba aku. Gak terserap, bro. Karena emang lagi gak mau. Ini aku punya sisir. Mana ini kamu tadi? Sisir aku lucu banget, kecil. Ramas mandi rambut kita sis, wow, kita sisirin poni poni kusut. Ini gimana sih, Cel? Ini super kusut sih. Lupa deh password showroom kita ya. Nggak tahu. Aku aja nggak tahu password apa. Lihat ya. Wah, super tebal. Ini bagaimana ya? Ih, serem banget. Kok panjang banget ya? Kemarin kayaknya gak panjang, apa ini numbu? Numbu kali ya? Serem dong kalau numbu. Ini sebenarnya ada sampingnya, guys. Terus masalahnya gimana? Gak bisa, guys, sumpah. Wah, chat aja dibalas kali. Kamu udah chat ya? Udah. Makanya itu kamu taruh di catatan lah. Padahal aku sih enggak. Kocak banget nyuruh orang, tapi kayak padahal sendirinya tidak. Hai Kak Jas. Tadi aku punya acne patch lucu banget. Dia kayak warnanya rainbow. Dia sih galaksi ya. Sebenarnya kayak bingung sih, mau dibilang galaksi juga enggak galaksi sebenarnya. Kak, kalau aku sampai jam 11 showroom enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, setelah kamu kan kamu yang mau showroom. Kamu sampai jam berapa? Aku sampai semau aku. Sampai pagi ya. Chelsea, aku mau ya. No. Jadi hari ini aku sudah cerita di PM aku. Kalian jangan lupa baca PM aku. Rasa sapi panggang. Iya dong, kita malam-malam masih nyemil di apotek. Sabi panggang, guys. Harnessing coffee as an agent of change, you can donate coffee.
Ada makan? Apa? Baca lain. Ah, mama, kok bisa lo besok? Makan malam? Yaps. Dibalas kan? Cuman wait doang. Ya sabar jadi orang. Aduh, life's better on Saturday. Jangan begadang, iya jangan begadang. Begadang. Ini aku udah sisirin ini kamu, poni. Makasih deh. Poni-ponian. Guys, sumpah guys, ayo ganti lagi deh lagunya guys. Aku gak mau lagu galau, apa lagu gak. Jadi aku pindah dulu aja ya, karena baterai aku habis. Baterai aku bayangin 9% bro. Mantap banget bro, baterai aku 9%. Ngelag karena gak ada baterai. Oke, matiin aja lah. Ini aku sambil cas bro. Oke, ngecas dulu. Eh, apa yang jatuh? Satu jatuh. Kayaknya 30 menit udah full deh ini. Furniture. Pipi dengan sengaja aku gembungkan. Sumpah ya, waktu itu aku pernah. Gak jadi. Aku kangen Aita Kata. Aku kangen Besno, I love you. See you, Boltep. See you. Kita see you meet and greet gak, guys? Aku udah post TikTok mulu, tau. Kesini kalau aku matiin gelap. Kalau aku nyalain terang sebelah muka aku. Jadi kita matiin aja. Apa cosplay baju apa itu? Aku pamit ya mau bobo. Iya, selamat bobo. Demi apa sih kalian bisa bobo jam segini? Oh my god. See you BSD lagi, see you. Tunggu ya Kanai. Kamu gak bobo, aku mana bisa tidur jam segini. Kak Farhan, makasih banyak ya udah datang ke Malang. Apa kamu di Malang ya? Makasih ya Kak Farhan. Paling depan. Aku tipsal ya. Emang kenapa? Kamu ini ya. Banget. Al, kamu kok di luar pakai kacamata? Enggak, aku gak pernah pakai kacamata. Aku jarang banget pakai kacamata tuh. Cuman kalau foto doang. Kamu mau tidur jam 3 ya? Ya sesuai bisa tidurnya sih, Kak. Tapi kalau misalnya, tapi aku kadang kalau kayak maksudnya kalau emang lagi
kadang aku nggak tahu, aku nggak selalu sekarang udah nggak apa ya, aku ini ya, aku sekarang nggak selalu begadang mulu karena aku udah bisa tidur jam 1 jam 2 masih parah, bahkan aku jam 11 aku udah tidur waktu itu karena emang aku memanfaatkan apa sih waktu istirahat banget sih waktu itu. Aku pulang latihan terus habis itu bersih-bersih makan, aku langsung tidur jam 11 dan itu kayak wow, rekor aku banget jam 11 udah tidur. Karena aku udah bilangnya tadi, lagian siapa suruh salah ngasih gift, parah banget. Hai Jay, yeay, sekarang udah bisa suruh kan. Jadi guys, ada kan dari sini, dia salah satu ya. Dia jadi, apa sih, ngasih gift. Giftnya namanya aku, tapi pas aku buka suratnya bukan buat aku. Terus aku bingung. Akhirnya gak apa sih kak, orang tuh gak apa-apa, orang tuh gak selalu benar, jadi gak apa-apa salah. Gak salah sih sebenarnya orang kayak gitu doang. Jangan ya dek ya, gimana kalau jangan ya dek ya. Ulta, happy birthday. Happy birthday to you. Pas aku seneng kan kecamatan juga. Ya iya sih. Tapi apa? Tapi panjang. Tapi panjang. Panggang. Kita ingin Chelsea aja, Chelsea. Panggang. Panggang itu apa ya guys? Hal ya? Apa? Panggang itu apa? Dibakar, panggang, dipanggang. So, kalau ayam loh, jadi bakar itu apa dong? Beda sih, kalau dipanggang tuh sama gak sih guys? Aku jadi bingung sendiri lagi. Pengen kegiatan atau diri ya kan Al? Sama dong, aku juga sama. I miss you guys so much. Sekarang aku jarang begadang. Jangan ya dek ya. Karena gak tau sih. Tapi aku kalau tidur jam segitu aku suka kebangun tau. Misal aku tidur jam 11 nih, jam 3 tuh aku suka kebangun gitu loh. Gak tau. Tapi nanti tidur lagi sih. Jakotanya masih ada banyak tau kak. So much actually. Chel, ayo boleh minta tolong tidak? Kenapa, tas Shay? tas aku itu. Ambilin sendiri. Tolong. Ini ya Shay. Kan aku mau minta tolong, bro. Satu. Ih jahat tuh, jahat. Dua. Ini sebecil ini jahat wah, banget. Wah, dasar nanti jatuh. Just kidding. Gak nyari kak. Makasih. Iya. Nolak guys, emang iya atau Nina? Is it still good or is it, am I still lagging? Roasted. I might kill my ass. Mana ya, aku coba connect dulu ya. Wih, kepecat guys, or oh my god. Aku mau pakai. Guys, ini masih nge-lag gak? Am I still lagging? Ping banget, bro. Masih nge-lag gak? Chelsea udah ulta belum sih Chel? Udah ya? Belum lah. Oh belum, kamu ngapain sih? Desember. Jauh banget. Ya kan? Akhir tahun. Aman lah, makasih Jay. Aman. Aku udah ulang tahun. You're still mine, yes, I'm still yours. Enggak lah, bercanda. Jadi pelihara yang aku ulang tahun tanggal 26, ayo bulannya cari sendiri. Saya punya kakak atau adik kak, aku punya kakak. Dan aku tuh kalau aku lihat hewan mati, aku sangat punya kakak takut, cewek. Kayak yang super nyebelin. Takut jadi gitu, sama hewan mati. Bercanda. Kadang tuh orangnya suka nonton tau guys. Dia kadang suka nontonin live aku. Biasanya kalau di rumah nih, terus dia tahu aku live, dia tuh pulang. Terus kayak abis itu dia ngejailin gitu loh.
Oh, Kak Farhan tuh bukan orang Malang. Surabaya ya? Siapa? Rumah aku Kak Surabaya. Kak Alia Amanda Fatihah. Ya, kamu punya vibes. Emang iya, Kak? Kalau aku ada pertanyaan ini, apa? Guys, kalian lebih suka kalau aku showroom atau IDMI? Sama nih. Capek gak sih kalian ditanyain Chelsea? Kayak, kalian sering suka showroom apa ini? Aku gak tanya apa? Tiap aku lah show. Apa? Aku selalu tanya pertanyaan ini. Beda-beda, ada yang suka IDMI, ada yang suka showroom. Iya kan, pasti orang. Hai Kak Salsabila. Aku paling suka ini guys. Ini Kak Salsabila yang KKN bukan? Yang ngejaga kambing. Kakak ini lucu banget, dia ngejaga anak kambing. You tau gak Cel? You pernah lihat bayi kambing gak? Lucu, mau pelihara. Iya, guys, jangan dipelihara. Baik kami itu gemes banget tau guys. Iya gemes sih. Tapi kalau udah gede gak gemes. Aku waktu itu pernah kan jadi waktu itu padi aku inian kambing. Inian kambing apa sih? Apa sih? Ternak kambing gitu di Citayam. Nah, abis itu aku kesana kan, terus kayak kambing lahiran, so cute. Jadi kayak bener-bener aku melihat kambing itu dikasih minum susu pakai botol dot gitu. Kayak lucu banget, oh my god. Aku tuh dulu kecil kayaknya pakai dot tuh cuman sampai PAUD karena si botol dot aku itu diisi pakai kecoa-kecoaan, kayak makanya aku nggak mau minum dot lagi. Kayaknya bakal seru deh, karena aku lihat aku di spend gift lagi, tapi aku nggak tahu aku di gift apa. Jadi we gotta just wait and see. Ayo aduh kami. Gak mau. Punya lucu banget, emang ditunggu, iya. Ya, ditunggu ya, kalian harus tunggu ya. Dan nanti aku juga bakal unboxing. Kalian lagi apa? Ini jam berapa sih guys? Aku gak ada jam. Gak ada jam kan di sini ya? Jam berapa, Chal? 10.52. Wow. Aku pengen beli es krim gitu tau kalian. Ini mau beli es krim. GoFood gitu. Ya? Kamu mau GoFood? Enggak. Ih, eh? Kocak. Kalau aku giniin ke atas, nge-lag guys, showroomnya nanti. Real kah? Maaf banget demi Allah, gue astagfirullahaladzim. Kak, tadi Ira kan confirm token Itemo. Aku selalu nangis kalau ada token Itemo. Keinget tau, keinget seseorang. Emang iya, guys, maafin ya. Terima kasih banyak, Kak. Aku gak tau guys, aku kayak abisnya aku mau belajar ini deh. Merk-merk tuh apaan aja, aku kadang gak tau gitu loh. Gak tau merek-merek, astagfirullah. Eh tapi kalian pernah nangis kan di lagu Token Itemo? Pernah. Keinget siapa ya? Ih lu jangan gitu deh, Chelsea. Liriknya tuh sakit banget. Iya. Di tempat yang jauh lagi. Nih emang nih ya Allah. Pas di TikTok ada inian. Apa sih itu namanya? We're gonna cry. Kita gak temenan ya. Maafin ya. Nangis siapa? Kamu tidak boleh ini meng-cut-cut showroom ini. Keinget Ocinya kak. Oh, kalian. Nanti kalau kamu cut kamu dosa loh. Kalian. Apa? Kakak sekarang siapa kak?
Kazi aku kan? Iya tadinya Kak Kazi parah banget aku lagi, iya lagi, bayangin Cel kayak Kazi tanggal 25 aku tanggal 26 iya ulang tahun langsung itu ya. Semoga kita bisa ikut ya last show-nya Kazi. Wih ada gift lagi dari Kak Dilba, terima kasih banyak. Aku orang Surabaya nonton ke Malang pengen nonton kamu Naci. Surabaya jauh tau kesini 2 jam ya? Katanya sih itu dekat. 2 jam lumayan jauh kayak dari Jakarta ke Bandung. Wih ini ada disco dari Kak Dilba Lazarus. Thank you so much Kak Dilba for the disco. Makasih Kak. Hah? Kak siapa yang lahirnya bulan Mei? Ya, kok member yang lain. Eh Kak Dilba lihat nih guys. Eh bukan Kak Dilba doang ya, tapi kalian semua lihat ya. Look what I have here. Aku ada tumbler, tapi tumblernya bukan Chelsea FC guys. Emang kamu apa Nan? Mau doa yang Chelsea baik-baik 23. Untuk aku. It's a normal red tumbler. Itu number one ya sih kayak aku pengen semuanya United. Maaf ya guys aku udah lancar itu soalnya kayak udah agak bosen ya jadi kita ganti aja ya guys gitu sih. Kadang tuh kalian pernah nggak sih kayak kalian tuh suka ganti-ganti Oshi kan jadi aku juga butuh kayak aku harus ganti Oshi juga ya jadi aku ada Oshi baru di NU. Apakah kalian bisa tebak? Cantik ya guys, aku enggak pak. Ada yang nge-give aku ini, this tumbler ya, emang buah kesemek bisa dimakan? Lucu, emang lucu. Gak bisa gak sih? Nama aku I do feel just like this. Eh, aku nge-lag ya? Aku juga nge-lag. Aku kemarin Chelsea ngapain asik banget nih lihat. Nge-lag. Aku sedih tau kalau nge-lag kayak gak bisa bilang apa-apa lagi. Penasaran gak sama project yang lama dah? Penasaran. Oh iya Kak Alta, aku lihat kakak nge-gift. Tapi kakak juga nge-gift Nacia juga ya. Oh ternyata ditilang ya di showroom. Oh my god. Kita tilang itu apa sih Kak sebenarnya? Aku lupa. I forgot. Tilang tuh kayak semacam apa sih ngejelasinnya guys kalau ditilang? Bingung juga lagi ngejelasinnya. Kayak di apa sih? Kayak di bukan disalahin kan lebih ke bukan, kayak apa ya? Kayak di sidang tau gak sih? Enggak tahu juga maksudnya. Ditahan gitu loh. Eh bukan sih. Di tegur. Tegur, tapi bukan tegur. Tapi bukan tegur enggak sih? Diingetin. Enggak juga. Ditilang tuh bukan diinget. Diingetin ya, bener ya? Ingetin gak sih? Ditegur. Katanya ditegur. Ditegur. Suruh search ya, tegur. Cari ya di ini. Eh sumpah lah. Lucu banget sih avatar showroom, aku kayaknya pengen bikin ya. Aku nama Oshi boleh gak? Siapa? Hi guys, bikin avatar di showroom kayak gemes banget. Iya, iya, apa sih? Gemes banget. Pelanggaran, tau pelanggaran gak? Ya tau. Kak dia juga gak ngerti kak pelanggaran apaan kak. Eh lucu banget sumpah avatar showroom tuh. Iya kak, kayak kakak kan di Cido. Gemes gitu loh, and so different. Jangan bilang alamat terus ya. Iya. Semangat ya, Amanda. Jadi avatar showroom aku cuma cewek biasa doang gitu. I love you, Amanda ku. Kalian bikin avatarnya atau beli sih guys? Kayak, kok bisa kayak sebeda-beda itu ya? Kayak gemes banget sih. Oh, ada yang tapi kaki. Aku seneng banget tau guys, soalnya kan bodoh. Maksudnya aku bukan tergolong yang maksudnya yang banyak fansnya gitu kan. Tapi tuh, aku seneng banget sama fans-fans aku yang dari awal tuh bareng aku, jadi kayak love you. Karena aku orangnya tuh gampang inget muka kan. Eh cara showroom collab gimana kak? Hah? Jadi coba collab. Showroom collab. Nanti ya. Nanti ya. Eh kita collab yuk. Ada yang masih showroom gak sih? Kak Anin ya. Gimana ya showroom collab? Iya in answer deh ya. Eh aku bisa ganti ke showroom radio gak sih? Cel, kamu banyak maunya, Cel. Kamu bisa. Makasih ya Kak Kemal, lampu diskonya.
Anin udah ini ya, kelar. Gimana sih cara radio? Tuh, supaya aku radio, kalian mau ya? Kalau misalnya mau pindah OSHI nggak apa-apa, nggak usah izin kan, itu kalian buat maksudnya ngedukung siapapun itu, jadi kayak terserah. Aku tuh kadang kayak bercanda doang guys, buat di showroom masih kayak ngomong kayak ini yang nggak boleh gitu-gitu, aku bercanda doang, itu kan hak kalian, kalian yang mau dukung. Masa aku nyuruh-nyuruh kalian dukung aku terus ya gitu, emang kayak gitu sih maksudnya, tapi kayak jangan pindah-pindah ya, jangan ini ya gitu, kayak nggak mungkin. Jadi terserah kalian saja, aku tidak memaksakan. Smart adminnya dong non. Ya smart ya admin Amanda. Terus yang bikin gambar-gambar apa sih? Bikin apa guys? Apa guys? Ketikan kamu ada, terus kayak ketik. Kan besok ada. Nggak tahu ngomongnya. Nggak tahu. Katanya mereka bisa denger. Oh. Nih. Hah? Tuh kan dia juga nggak ngerti. Mana jenggotan, weh. Gue enggak jenggotan. Oh sih, aku di JKT adalah. Maaf ya kalau agak jaman. Aku cuma di tebak jaman. Tebak hayo, sih aku di JKT siapa? Little Little. Oh, Slayer, iya betul little. Sekali. Eh tapi jujur ya, kalian jaman gak guys? Kayak kalian suka jedak-jeduk gitu gak? Jedak-jeduk, jedak-jeduk. Eh mama kita suka bikin jedak-jeduk ya kak? Iya mama aku juga suka banget bikin jedak-jeduk dah. Di TikTok. Oh, maafin jeduk ya jeduk. Mama aku tuh kayak. Tapi lu tuh tahu jedak-jeduknya. Setara dia guys. Ibu-ibu. Kayak ibu-ibu banget itu lah, lucu. Semangat ya anggota-anggota yang ada di Alamanda dan fans-fans yang aku yang tidak gabung di Alamanda juga semangat ya. Gak bawa. Iya, mamaku editor weh, editor. Iya, mama kita semuanya. Editor apa dia? Karena aku suka omelin guys kalau jedak-jeduknya enggak jelas. Karena aku minta kayak arsip aja, arsip. Sleep call you guys, kita tidur sekalian ya. Let's go to sleep. Good night. Eh sumpah tadi kan aku lagi di pesawat tuh guys, I was sleeping in the plane, terus tiba-tiba Katy fotoin aku. Kadang mama aku tuh bilang kayak gini, misalnya nih aku ada foto, terus mau bilang mama aku bilang kayak dia mama mau foto kamu dong, mama mau bikin jerah jeduk buat di TikTok mama, mama mau ngepas gitu ya. Eh tapi mama aku pernah ngepas dirinya sendiri gak sih? Jadi waktu itu guys, aku gak tahu, aku gak pernah liatin TikTok mama aku kan. Terus waktu itu mama aku bilang, dia kayak ngepost dirinya sendiri gitu. Terus ada yang nge-like, dia ngomong kayak gitu. Terus aku bilang kayak, hah? Ngepost sendiri tumben banget. Soalnya mama aku tuh tipe yang gak pernah ngepost dirinya gitu kan. Maksudnya, apa ya? Dia aja gak pernah ikut-ikut ibu-ibu di lingkungan rumahku guys. Dia gak pernah keluar rumah, bayangin. Gak tahu. Tiba-tiba mata aku buka. Terus tiba-tiba dia bisa-bisanya dia nge-post TikTok. Emang iya, aku belum ngerti sih, aku enggak tahu itu benar atau enggak. Taruh kameranya di depan aku gitu. Tapi kayak like, main ke Purwokerto. Iya, kapan-kapan ya aku main lagi ke Purwokerto. Bisa lihat ada orang tapi kayak enggak sadar gitu lah. Sebenarnya mama aku enggak introvert, cuman dia tuh kayak lebih apa ya, ikut-ikut arisan doang kayak gitu loh, enggak yang. Tapi kayak aku enggak sadar. Tiba-tiba mata aku buka pas banget. Enggak yang tiba-tiba suka kayak keluar gitu. Gitu. Ke Cikarang. Aku pernah tahu ke Cikarang buat foto shoot gitu. Tapi dia enggak ngepost, guys. Jangan. Jauh banget. Yati, kalau kamu nonton ini jangan ya. Jangan ya. Nanti aku fotoin kamu deh. Nanti kita harus roommate terus. Jadi guys, waktu itu kan aku pernah kan aku cerita di PM kalau mamaku bawa motor kayak naik roller coaster gitu kan. Karena itu aku buru-buru karena aku siap-siap itu bener-bener misalnya nih disuruhnya jam 5 nyampe, terus aku tuh kayak jam 4:10 aku baru selesai, terus kok mamaku akhirnya kayak bener-bener yang kayak
kagak ngerem gitu kan. Terus bayangin aku kayak ada junggaingan gitu kan. Nah, di situ aku shock banget, kayak aku terbang. Terbang di motor. Terus akhirnya pas aku bawa, aku pernah kan bawa, terus aku bonceng mamaku. Terus aku kayak apa, buru-buru juga. Terus mamaku kayak dek gitu kan. Itu yang aku rasain. Itu yang aku rasain. Sumpah dibonceng kagak enak banget dah. Soalnya kayak soalnya yang bawa tuh enggak berasa dia terbang, tapi yang di belakang yang terbang. Cel, biasa sekolah lo, Cel. Hah, emang ada yang tapi Kak, di sini ada yang sekolah hari Sabtu enggak sih? Ketemu di Sunfest ya. See you. Tapi aku enggak. Gak main slime lagi. Aku biasanya kalau di rumah sebelum tidur aku kayak mainin slime. Beli Ciki, beli Koyo. Sukiyo. Kalian tahu kan lagu itu? Sukiyo. Tahu. Gak tahu liriknya lagi. Apa? Beli Koyo, beli Ciki. Sukiyo, beli Ciki, beli Koyo. Kenapa Ciki ya? Kenapa enggak beli nasi Padang, beli Koyo? Sukiyo. Hah? Ih, kepencet. Cel, you bisa basah tangan gak? Hah? Lihat. Bentar ya. Emang, guys, kalau aku bisu kan ada suaranya gak, guys? Kamu ya, aku mau. Ayo, apa nih kelas malam apa deh? Makasih ya lampu diskonya Kak Aditya. Kak Andrea, halo, semangat bikin project ya Kak Andrea. Aku kan lama-lama tiduran deh ini. Aren't you supposed to go to sleep? I want to go to sleep, but I'm like lazy to go to sleep. Tapi kalian kayak gitu gak sih? Kayak kalian pengen tidur tapi malas buat tidur. Bener banget, kayak padahal udah ngantuk tapi kayak gak bisa merem. Tapi malas, kayak gak bisa tidur. Bukan gak bisa tapi malas. Tengil itu apa kok? Aku dikatain tengil. Tengil tuh song kayak gendis ya? Kayak gendis lorot, aku gak ikutan ya guys, aku cuma menjelaskan. Kayak songong gitu. Songong apa? Aduh, Chelsea semuanya kagak tahu dah. Guys, songong itu apa? Aku gak tengil ya. Tengil no, itu kayak no, aku gak mau dikatain tengil. Aku gak tengil. Kalau kamu tidur merem enggak ya? Iya merem lah. Nice info. Kak, merem Kak, merem Kak. Tidur jam berapa? Masa aku tidur melek. Serem okay, banget. Enggak sih ada tidur melek ya. Tapi enggak melek banget sih kayak. Coba kalian semua. Makanya di guys sih. Chelsea akun jahat, aku enggak akun jahat. Di sini ada es krim gak sih? Aku pengen pesan es krim kayak lagi. Halnya buat tiramisu cake dong. Aku udah bikin tahu sebenarnya tapi aku gak post. Tiramisu cake. Strawberry cake. Vanilla cake. Aku gak tidur melek sih. Absen, hoi. Suara kamu berisik banget ke showroom Kalia. Ih maaf ya Kalia. Aku gak gini ya guys. Soalnya aku harus habisin energi aku. Chelsea berisik banget. Parah banget. Iya karena berisik. Maaf deh. Aku gak mau ngomong deh guys. Kita belum ambil makan Cal. Please. Kak, sumpah aku tadi udah makan bakso Malang tau. Tadi you bilang you lapar Cal. Lapar sih. Tapi kayak mau es krim. Gak mau makan. Tuh you es krim itu malah gula. Astaga. Kan kalau kita makan apa?
Gak jadi deh. Panjangin rambut berapa bulan? Cepet sih aku kalau rambut. Baterai kamu berapa? Bukan nge-lag kan, apa kok aku cuma lihat baterai doang aja nge-lag guys dia. Aku baterai aku udah 4.45 ya. Cepet kan? Tapi sebenarnya aku suka banyak sih kayak. Padahal tadi 9 apa 10 sih? Enggak sih, enggak cepet sih, main lama sih. Mending tidur gak pake guling atau selimut. Gak pake guling. Sumpah ya. Tapi aku suka, suka deh. Aku suka es krim durian, tapi aku gak suka durian buahnya. Durian itu buah kan, Kak? Apa? Buah kan? Iya. Aku suka es krim, tapi aku gak suka dipos, aku. Buahnya. Karena lihat deh. Karena I don't know, to be honest. Aku kemarin ngepost banyak TikTok kan, terus kayak kebanyakan. Kayak ngerasa kebanyakan ngepostnya. Ini kayak pertama kali aku showroom yang kayak shock banget. Gemes banget. Ih, sumpah gemes banget, gemes banget. Baterai aku enggak sih habis. Sambil hai Kak Julian, makasih ya. Masih suka sama Ori enggak? Enggak pernah, gua enggak pernah. So nanti ya kalau renggang gitu ya, aku pengen sama Ori. Nonton serem pakai 2 HP biar enggak ketinggalan. Wah, kalau kayak itu ada aplikasinya enggak sih, guys? Guys, kalian jujur ya. Kalian tuh lebih suka aku motoran atau yang kayak girly modeling gitu-gitu atau photoshoot? Kayak aku butuh masukan banget sebenarnya tahu. Kayak karena siapa yang udah lihat gitar cover aku? Kalian tuh lebih sukanya kayak yang mana gitu loh. Gak tau. Kamu umur berapa? Aku bulan besok 18. Di Instagram Reels 18. Masih muda sih 18. Gimana? Suka gak? Atau mungkin aku harus perbaikin apa lagi? Motoran-motoran ya kan? Aku juga sebenarnya lebih suka motoran. Real kah? Oh, iya sukanya mobil ya, Kak? Pamer ya. Oh, taunya soalnya mobil kan? Abis gift mobil gitu kan soalnya kan ke itu sebelah. Terus nanti ada deh Instagram Real terbaru aku. Aku bikin cover lagu. Aku udah enggak perasaan more guys, please. Aku tuh suka motor, tapi maksudnya bukan yang kayak suka-suka itu. Nanti kalian udah like, comment, subscribe ya. Samori or Matret. Canda. Like, comment, and subscribe. Aku udah like, comment, subscribe. Nanti mau aku posting di TikTok gak guys? Nanti guys, tuh aku elap guys aja. Nanti aku upload di Twitter ya. Di Twitter lagi. Nanti aku insyaallah udah aku mau ya. Mau udan. Makasih ya, Kars. Di TikTok. Nah, ternyata cek mana. Nanti kalian kalau aku post di TikTok, hai kalian, kalian check out juga ya. Oke? Okay? Ketika Alia aku belum bersih-bersih guys. Kalau Natrat kayaknya kalau di atas jam 10 kayaknya nggak kena polisi. Soalnya tergantung sih kalian kayak nongkrong-nongkrong gitu nggak. Biasanya sih polisi gini nih nongkrong-nongkrongnya. Dan tidak boleh terterkan kayak ya udah kumpul-kumpul aja, maksudnya jangan yang kayak balap-balap motor lah. Kan ada tempatnya, jadi kalian harus tahu tempat juga kalau motoran. Gak semua jalanan kalau sepi itu bisa kalian buat ngebut-ngebutan. Jadi aku tuh ada tempatnya. Apa sih di malam? Mama aku nanya lagi apa deh. Dia nggak tahu aku lagi showroom kali ya. Bisa dia kalau aku tahu aku showroom, dia ini tahu nontonin. Tapi dia kayaknya nggak lihat ex aku deh. Biasanya soalnya dia ngeliatin ex aku. Mama aku lagi ngechat-ngechatin aku deh. Nanya-nanya. Tapi bisa. It just
Kenapa cewek suka motoran? Sebenarnya tuh waktu itu awalnya tuh aku nggak suka motoran. Aku punya guru kan. Jadi kenapa aku bisa suka motoran? Karena waktu itu emang aku lagi mesti lagi nggak photoshoot gitu-gitu dan aku kayak apa ya? Aku dikenalin sih sama teman aku. Jadi teman aku punya teman yang suka motoran. Ya udah, abis itu kayak aku ikut ngumpul awalnya bareng kan. Terus kayak wah seru banget ya ternyata motoran, kayak maksudnya kumpul-kumpul terus kayak dulu tuh jaman-jamannya sinematik gitu loh. Ya, jamet sih sebenarnya, jamet banget. Ya jaman-jamannya kayak gitu. Terus ya udah, aku menurut aku tuh asik dan kayak San Mori di pagi hari tuh enak aja gitu loh, adem. Terus walaupun kadang kalau udah jam 9, jam setengah 10 udah panas banget, tapi kayak seru aja, bro. Tapi sekarang udah enggak pernah. Karena aku hanya menyukai motor aja. Mungkin lebih kayak ke modif kali ya kalau sekarang. Kayak enggak. Itu tahun berapa? Oh, tahun berapa? Kayak baru 2 tahun. 3 tahun, 2 tahun yang lalu deh. Maksudnya ngerti sih, tapi kayak sebelum aku masuk JKT. Mas aku JKT aku udah enggak pernah motoran sih. Maksudnya motoran juga motoran sama mama aku ya. Naik motor doang enggak pernah kayak yang ngumpul-ngumpul lagi gitu loh. Ini udah jam berapa sih? Kita baru makan, guys. Katanya enggak mau makan, kamu maunya apa, Chelsea? Masalahnya kalau kita enggak ambil makanannya. Iya, makannya. Enggak ada yang mau makan apa. Nanti makanannya dia makan dong. Terus waktu itu aku pernah nonton itu seru banget sih. Waktu itu yang kalau gak salah sih tuh waktu itu aku ngantar jam segini ya gak sih kayak ini deh, cuman teman aku, bukan teman aku sih sebenarnya. Gimana ya, kayak teman-temanan aja sih. Teman-temanan maksudnya kayak kalau sesama motor tuh bisa tiba-tiba kenalan gitu loh. Kayak walaupun kita enggak temenan tapi bisa kenalan. Enggak tahu sih. Kadang kalau kayak gitu-gitu kayak sapa-sapaan padahal kita enggak kenal kan awalnya, terus kayak tiba-tiba bisa kenal karena ya suka-suka motor gitu. Puncaknya maksudnya kayak puncak apa? Gunung. Asik. Sumpah aku pengen banget. Kalau malam bawa motor jalan sepi seru aspen. Kagak deh. Jangan speeding kalau malam. Kalau speedingnya di tempat yang maksudnya yang benar gitu. Enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya di jalan raya besar-besar kayak karena sepi doang menurut aku jangan sih, guys. Hati-hati ya. Jangan-jangan yang you like bang modern cell I used to. Enggak jadi. Di mana-mana. Karena kan emang sentul tempatnya kan. Enggak bisa. That is home. Guys, aku udah mau udahan. Aku mau baca gif. Mau baca gif. Aku mau baca dari podium nomor 13. Ke-13 ada Kak Januar Sulistiu. Terima kasih Kak Januar. Ke-12 ada Kak Ucil. Terima kasih Kak Ucil. Ke-11 ada Kak Gera Hyuga. Terima kasih Kak Gera. Ke-10 ada Kak Rangga. Terima kasih Kak Rangga. Ke-9 ada Kak Jas. Terima kasih Kak Jas. Ke-8 ada Kak Altra. Terima kasih Kak Altra. Ke-7 ada Kak Arilana. Terima kasih Kak Ari. Iya benar. Ke-6 ada Kak Arkeologi. Terima kasih Kak Arkeologi. Ke-5 ada Kak Kerulnya Ayah. Terima kasih Kak Kerul. Ke-4 ada Kak Andria. Terima kasih Kak Andri. Ke-3 ada Kak Nigel. Terima Kedua ada Kak Novaliando. Terima kasih Kak Noval.
Of Carnival. Kesatu ada Kak Javas Excel. Terima kasih Kak Javas. Makasih ya guys, love you so much. Kalian jangan lupa istirahat juga ya. Ketemu sama aku besok di rendezvous. Bener gak sih? Aku takut salah deh. Ya kan rendezvous kan namanya. Bye bye. Terima kasih ya sudah menemani aku bawel-bawel. Mama gak jelas ini, maafin ya kalau aku ada salah kata. Maafin ya guys, kalau aku ada salah-salah kata sama kalian. Ini